Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dulur-dulur son se-Indonesia Raya, sejagat antero. Monggo yang mau pesan dulur ini bisa hubungi WA, nanti dikasih nomornya dulur ya. Ini saya duduhkan proses cara menggulung primernya lur. Ini menggunakan mesin, ini mesinnya lur ya. Sangar ini. Nah, ini bahan-bahannya. Oke, saya pasang dulu lur. Pertama-tama ini care-nya dicenukan di sini lur ya. Dicenukan bisa. Ini diputar-putar. Nah, terus ini sambungannya lho, ini sambungannya ini dipasang dulu lho ya. Aduh, kebalik lho. Nah, ini dipasang di sini. Pakai mur ini lho. Diemurkan dulu. Mur yang kencang bro ya. Nanti kalau enggak kencang bisa lepas. Ada dua mur lor ini. Ini lubangnya nih. Tak mur dulu. Dan ini yang kedua nih tempat kawatnya lor. Pasang juga jangan lupa lor ya. Dimur juga lor. Ini dikencangkan lur, dipaskan dulu. Ini setelannya di sini. Udah pas, dikencangkan, digoyang-goyang begini. Pasang dulu pengaitnya ini untuk mengisi kawatnya di ini di lubangnya ini lho ya. Ini nanti dipuli kawat. Nah, ini kawatnya lho. Jangan lupa pakai gagang sapu lho ya. Nah, diselobokkan di sini lur. Dijepit ini, dimasukkan di sini lur ya. Ini cara-cara menggunakan mesin lur. Nah, ini dicantolkan di sini kawatnya. Nah, ini kalau udah nyantol ditekuk ini lur ya. Begini lur. Yang mau proses pakai mesin monggo dilihat videonya lur. Kita setting-setting sedikit biar nanti pas. Kok kelip-kelip? Baik. Oke, udah lur. Waktunya kita pencet lur. Ini kita mengisi lur ya. Ini mengisi kawatnya ini ke dalam ring lur. Nah, seperti itu lur. Muternya arah balik ya. Lawan arah. Nah, seperti ini lur. Ini dari tampak atasnya lur, mesin lur. Sangar ya,
mesinnya lur. Kayak mesin giling es tebu lur ini. Udah bug lur ya, ini dipotong lur. Nah, dipotong. Nah, ini lur. Ini mang. Pasangnya lur. Ini cenilan ini. Diubetkan ke sini lur ya, jangan lupa. Sing mending iki Mas le nyuting, Mas. Kadang wong gak paham iki. Cenilane. Dan ditali di sini lur. Kita oklek lur ya. Mantap. Dan jangan lupa dikasih ini lagi lur. Ini sangat penting ini. Terima kasih. Kita potong lagi lur. Nah, ini tinggal ditunggu aja lur. Nanti selesai sendiri nanti. Tinggal udut dulu lur. Tinggal udut sama ngopi lur, ngopi. Nah, ini lur, hasilnya seperti ini lur. Sangat mulus. Ini kalau pakai mesin bagus lur ya. Ini nanti dua lapis saja cukup lur ini. Sangat mulus lur ya. Rapat lur. Sangat rapat. Seperti trapo pabrikan lur ini lur. Sangat mulus lur jadinya lur ya.
sistem kerjanya mesinnya ini seperti ini lho. Tinggal nunggu aja selesai sendiri lho ya. Dan hasilnya pun juga mantap. Oke lor, ini saatnya dites lor ya. Nah ini udah jadi lor tadi. Ayo Mas Asep, cepet Mas Asep. Nah ini ngetesnya ini seperti yang kemarin lor, sama di itu di seri sama balon. Dan hasilnya itu lor 220 volt di tegangan PLN 221 volt lor. Jadi care-nya sangat bagus juga lor ini. Nah ini hasilnya. Oke, terima kasih lor, sekian dulu video dari kami karena ini maghrib lor ya ini. Oke, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.